Dia ada sepasang, dia ada dua orang isteri tau. Sebab mak ni ada dua orang isteri. Isteri pertama nama Aminah. Ui, Mak Dan. Isteri kedua nama Khadijah. Nah, dia tak beritahu tak lah. Hobi Pak Mak ni, Pak Mak ni ada sebuah ladang yang besar. Dalam ladang yang besar tu, dia terbagi pada 100 bahagian tau. Dalam satu bahagian tu ada semua buah yang ada kat dunia. Allah. Ha, tahu. Dah. Aku tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Bawa tahu wei, bawa tahu. Ada tiga soalan. Ha. Oh, tiga buah ke? Terbaik. Lepas tu pada dah mula menalah. Selalunya waktu Pak Mat pergi ke pergi ke kebun dia kan, Pak Mat minum teh. Hari tu je Pak Mat lupa minum teh, tiba-tiba kebun terbakar. Terbakar marak. Rupanya tiga buah yang dapat diselamatkan. Buah apa? Tiga. Jangan. Jangan minta satu. Jangan. Come on. Kalau aku tidur dulu, aku tak dapat. Korang kejut aku. Ya, Razi. Aku tahu. Kau punya muka Dimas tu panjang sangat. Tapi aku tahu jawapan ni. Tak apa. Najib macam beli langsung. Sekarang dengar sedikit. Aku tak pernah dengar ni. Tiga buah apa yang selamat daripada kebakaran? Siapa? Sementara Raja fikir, ada satu lagi teka-teki. Daripada pasir ke Aisah. Sabar lagi ni. Eh, kau nampak macam tak tahu je boleh jawab. Tak apa. Bagi settle lah, bagi settle eh. Tiga buah rumah. Tiga buah buah. Tiga buah apa? Tiga jenis buah. Yang tak terbakar. Yang tak terbakar. Buah. Buah betul. Yang jawapan tu memang boleh terima umum. Durian, mangga, apple. Salah. Sebab kau kena bagi tahu aku sebut apa. Dia tu. Bagi hint. Okay, clue sikit. Clue sikit. Bunga mas. Bunga mas. Ya? Dragon fruit. Wah, banyak. Dia tak tahu juga eh. Tak tahu. Tak apa, ada usaha. Tak ada lah, sebab dia memang dragon eh. Oh, tidak. Dia takkan terbakar. Tidak. Salah. Dia dah api tu marak semua terbakar. Clue dia cuba ingat pepatah-pepatah Melayu. Cuba ingat. Buah cempedak. Sebab di luar pagar. Satu warung. Lagi dua. Dua lagi. Pula pandan jauh ke tengah, Gunung Dayak bercabang. Rasa sayang. Habis ada kan cekau lah, kata lari lah. Baru satu. Ingatlah pantun-pantun ni ada. Allah Najib. Hujan emas-emas di negeri. Hujan emas-emas. Cempedak dah betul lah. Buah cempedak di luar pagar. Ikuan boleh bantu. Ikuan. Aku jawab lah. Ya, aku lupa apa kata. Apakah? Pisang. Ya! Pisang emas di bawah belayar. Sebab nanti jadi bawah belayar. Satu lagi, ini memang orang selalu lupa. Ya. Mangga, buah mangga. Kenapa? Berenang. Laut, sungai. Kelapa? Bukan, kelapa. Banyak tu. Dalam perahu. Buah ciku. Ada dalam perahu, dah ada. Buah langsung. Apa yang dalam perahu? Buah ke? Suruh papan tarik papan. Buah kelanji. Lambat. Okey, habis buat teka-teki ni. Yang kami masa 4 minit. 4 minit setengah. Tak betul buah-buah.